For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I... My mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, maybe you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding. Macam mana dapat detect, macam mana cikgu dapat trace bahawa awak ni ada masalah high function? Kan kalau setengah kita tengok berdasarkan macam mana membaca, contoh membaca mengira lambat tatap konsep tu, maksudnya cikgu detect awak tu ada masalah-masalah ni. Macam tu lah dia punya, dia mula saya tak kena baca. Bukan, dia macam lambat baca. Masa saya tak ada tu. Lambat baca tu saya malas atas sekolah. Malas atas sekolah tu cikgu masuk saya dengan. Kalau prosedur memang prosedur pendidikan kelas tu, kira-kira jumpa doktor. Dia jumpa doktor. Buat ubat pun semua dah biar. Just ujian lain dengan ujian murid. Ni kan saya biasa. Kalau saya ambil yang mengajar kan ada kena ambil yang mengajar kan?
Jadi dia boleh gunakan teknologi tu, tak ada masalah. Oh, PowerPoint tu dia buat? Haa. Lepas tu dia, kalau dia balik, dia duduk asrama kan. So, dia bawa telefon. Bila dia balik ke rumah, dia WhatsApp tanya. Kalau ada soalan yang dia tak tahu, dia WhatsApp. Jadi dia memang satu murid, contoh murid yang baik. Dia nak tak asrama. Tak tahu yang dia tahu. Sebab dia tak ada di sehat. Dia sama lah kalau macam murid biasa dapat, dia pun dapat lah. Campurkan dia dengan ayah sebenarnya. Jadi dari segi sosial tu dia akan lebih terbuka lah. Tak adalah dia malu-malu, dia rasa diri dia ni kurang daripada orang lain. Macam kita tengok salah seorang murid lepas tu, ni yang lain lah. Dia nak masuk semua aktiviti sekolah dia nak masuk. Memang kita concern kan macam kena larian jauh lah. Dan dia ni jenis yang dari segi fizikalnya lah, challenging juga lah. Dia rendah, kaki dia pendek. Tapi dia nak juga, dia nak masuk. Jadi bila dia bergaul dengan murid-murid lain kan, dalam dalam kita nampak lah motivasi pada dia kan. Lebih baik lah. Lepas tu, kalau kita tengok ini pun boleh menjadikan dia, bila keluar nanti dia sekolah kan. Dia kebanyakan akan jumpa dengan orang yang luar tak. Jadi dia tak adalah rendah diri ke dan sebagainya. Kalau kita lihat murid berkurang khas ni bila masuk ada dalam perdana. Dia tak semestinya dia ni kata dari segi akademik dia tak semestinya lebih rendah daripada yang lain. Macam pelajar ni dia yang boleh menjawab dengan lebih baik apa-apa soalan yang kita sediakan. Kadang-kadang soalan yang disediakan tu jawapan dia memang macam dalam skema jawapan yang diberi. Berbanding dengan pelajar yang memang biasa lah kan. Jadi bagus lah. Dapat orang dapat buka mata lah fikir. Bukan semua pelajar berkas yang macam kurang. Dia pun sama macam kita juga. Mungkin dari segi fizikal saja kan, ataupun lambat belajar ke dan sebagainya. On to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she